Sebagai ibu kandung yang telah melahirkan anak saya dan mendidik, mengajarinya, membesarkannya hingga dia sampai dapat pekerjaan bertugas di Polri. Dari kecil, anak saya ini memang anak yang paling patuh, anak yang paling ceria, anak yang selalu menggemaskan kepada siapapun dan selalu patuh hormat kepada siapapun yang ditemuinya. Karena saya menyarankan sebagai ibu seorang pendidik, memang selalu saya sarankan anak saya agar berbuat baik dimanapun berada. Kebetulan memang karakter anak saya ini dititipkan Tuhan sebagai anugerah anak yang baik, yang bisa menjadi panutan walaupun dia tidak memiliki karir yang setinggi-tingginya, tapi dia bisa menjadi contoh panutan dalam keluarga kami maupun dalam tugasnya. Yang saya ketahui dari kecil maupun dalam pergaulan, anak saya ini belum pernah menyakiti hati kawannya, terlebih kepada atasannya. Di sinilah saya sebagai ibu begitu hancurnya, begitu tersayat-sayatnya hatiku mendengar berita dari anakku yang merupakan Yosua terpulang dengan sadisnya di tangan atasannya yang selayaknya melindungi, memberikan keamanan baginya. Bagaimana dia bertugas mengawal dan keluarganya di dalam tugasnya setiap hari. Sangat sakit dan sangat kejamnya bagi seorang